Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Nur Firdaus ya teman-teman ya. Bersama saya Rifki Nur Firdaus. Hari ini SPBU Jenarsari lagi pokoknya. Masih di sini spot yang sangat menyenangkan menurut saya. Oke, malam hari ini saya kesini lagi mau hunting nih. Mau nyegat tak bro, kita coba lihat nanti headlampnya kan baru itu custom. Kemarin belum sempat ketemu, insya Allah hari ini ketemu kalau rezeki. Buat teman-teman yang baru mampir silahkan menekan tombol subscribe-nya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih karena channel ini berkembang berkat dukungan dan partisipasi kalian semua. Yang belum ayolah subscribe. Oke, terima kasih. Simak video keseruan hari ini. Let's go, let's go. Wala ini yang tak tunggu ya, ini para Disnibon akhirnya datang nih hampir setengah 10 malam nih. Mantep. Ini kosongan ya. Oh, enggak deh. Para Disnibon nih mantep pol ini. Wow. Mas, wah ini ada Pak Bro ini. Halo, Pak. Santai-santai. Temanku paling lama di Arianto ini. Oh, teman paling lama di Arianto? Paling lama kena tapi gak mau nyoper. Gak bisa nyoper tapi gak mau nyoper. Dari pertama PO Arianto loh masih di Mas Mek-Mek. Mas Mek-Mek? Ya, kerennya Raja Sama tapi pinter nyoper ini. ceramahnya juga pinter Bener, mas. Kiai. Bener. Nah ini ya, para Disnibon ya. Paling lama? Kurangnya gak mau nyoper, pinter nyoper itu. Padahal sebenarnya bisa nyoper, Pak. Bisa, pinter sekali. Tapi gak mau. Gak mau. Ceramahnya juga pinter. Yai. Pinter, Yai. Ceramah, pinter. Kalau bewanya gak keluar, wah ini headlampnya baru nih Pak Bro. Keren, gak ada yang nyamain ini. Yes. Paradis. Bisa para gadis. Ini buat sendiri, Mas Yosa lagi. Mas Yosa lagi ya. Mas lagi. Oh. Ini dari... Asli keren banget ya untuk headlampnya ya. Bisa nari-nari seperti itu. Ini Pak Bro lagi mindahin penumpang ini sepertinya ini. Wah, sampai dibawain tak sih? Ini pindah ke Raja Salman ya teman-teman ya. Mantap. Oh, ngisi di sebelah selatan ya, para Disnibon ya. 065 para Disnibon, mantep ya Paul. Ada backsoundnya ini, ada atretnya ya. Munira, ayo nembak foto. Ini Mas Dimas nih pengen banget foto sama Pak Bro nih. Ngefans banget sama Pak Bro nih. Pak Bro, kok kabarnya bablas Madura lagi nih? Iya, ini Madura. Habis ini ke Madura lagi? Saya langsung Madura terus nih. Madura rame banget apa hari ini, Pak? Pokoknya rame terus, orang Madura emang gitu. Hari ini langsung bablas timur lagi nih? Iya. Tapi ini turunin di... Sukolilo dulu. Mantap. Lampunya keren ya? Wah, kerennya Pol, Pak. Yakin mantepnya Pol. Ganteng kayak bisa yo, kayak Pak Bro juga ya. Ini baru lo paletnya lo di belakang depan, ini ringnya baru belakang juga ada. Oh, ringnya juga baru ya, baru. Oh, jadi ini ringnya baru ya teman-teman ya, merah ini. Mantap, keren. Apple yang belakang juga baru kata Pak Bro. Oh, ada merah-merahnya ya. Kita dari sini aja ya. Ringnya baru juga. Saya bingung, Mak.
Oke teman-teman, jadi untuk para distribon ini lampunya keren banget ya, yang baru ini lampu. Lalu tadi dapat informasi langsung dari Pak Bro dong, ini ringnya baru warna merah itu tadi, lalu yang belakang juga baru, ring depan belakang itu baru. Lalu informasi terbaru Pak Distribon hari ini bablas Madura, karena besok langsung berangkat dari Madura ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini nurunin di Sukolilo dulu, habis itu bablas cabut ke Madura. Mantep ini Pak Bro, ramai pol asli orangnya. Mas Dimas, alhamdulillah banget kamu sudah ketemu Pak Bro ya. Ini Mas, ketemu Pak Bro akhirnya Mas. Iya, ketemu, wah ramah banget. Tinggal ketemu Mas Rian sama Pak Haji ya. Siap. Kangenyon juga. Kangenyon juga. Cakep ya Paul, asli. Pak Bro, pancen jiwanya masih muda banget ya. Ini headlampnya yang baru, siapa lagi sih, salju juga baru itu. Punya Mas David, tapi belum berkesempatan untuk ketemu. Terus cakep ya Paul. Di depan juga masih ada beberapa unit untuk divisi Madura ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 unit yang masih tersisa. Habis ini berangkat tuh, sudah selesai nyolare. Oke. Selesai nyolar nih, tapi kayaknya oh itu belum masuk ya, baru ngisi etol. Bentar pak, oh, maju dulu karena ada mobil di belakangnya. Cus, mantep. Oke Pak Bro, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Next time kita ketemu lagi pokoknya. Mantep. HM065 para distribon dengan bodi JB3 plus mesin Mercy 1626. Cakep banget ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, sampai Pulau Gara Madura ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video dari saya kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah informasi buat teman-teman yang baru mampir, silakan pencet tombol subscribe-nya. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum masih saya tunggu, ayo subscribe. Oke, saya Rifki Nur Firdaus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menoro, ora ono munduri. Waluh.